rangka malam penutupan haflah tasyakur imtihan yang ke-60 Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Yayasan An-Nasiin tahun pelajaran 2019-2020. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk panjenengan semua, dan bagi seluruh undangan yang belum hadir dimohon untuk segera menghadiri pada acara pada kesempatan kali ini, karena sebentar lagi insyaallah acara akan dimulai. Dan kami ucapkan, panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Silvana Audio Profesional, pimpinan Bapak Junaidi yang beralamatkan Larangan Luar, syukron kasiro. Dan panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Awang Decoration, pimpinan Bapak Awang yang beralamatkan Pelumpungan, Bapak Ibu yang punya hajatan untuk walimah bisa menghubungi kami, bisa langsung ke Bapak Awang Decoration yang beralamatkan Pelumpungan, Larangan, Pamekasan. Beliau menyumbangkan semuanya untuk acara event sebesar ini untuk mendapatkan barokah, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mendapatkan barokah dari para guru-guru beliau. Dan kami ucapkan banyak terima kasih untuk seluruh wali santri, wali murid yang telah menyumbang untuk kesuksesan acara haflah imtihan yang ke-60 Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Yayasan An-Nasiin. Dan kami ucapkan terima kasih untuk ANP Picture, pimpinan Mas Supandi, terima kasih yang sudah meliput acara pada kesempatan kali ini. Kami bersama Jamiatul Selawah Banjari Group Pondok Pesantren An-Nasiin yang insya Allah sudah kenal semua, karena An-Nasiin, Banjari Group Pondok Pesantren An-Nasiin makin hari makin viral di medsos, di YouTuber. Mudah-mudahan grup An-Nasiin Banjari Pondok Pesantren An-Nasiin dan Pondok Pesantren An-Nasiin makin jaya. Wa makmuran ila yaumil qiyamah. الشمس بات من دياه والبدر ناوء من سناه الشمس
Allah.